daily routine kalau misalnya ada acara. Pertama-tama, first of all, we're going to prime our face. Jadi gue pakai dua primer, satu dari Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Smells so refreshing. Dikit aja sih gue makainya. Kayak yang kedua yaitu NYX. This is by NYX Pore Filler. Kotor banget. Ini agak lebih rough sih, maksudnya lebih gak soft gitu. Tapi pas lo pakai di muka tuh, wah, you feel like so flawless. Kita pakai di sini. Pore filler biasanya tuh kita ada pori-pori tuh di daerah sini nih. Dan itu pore filler membantu kita menutupi. Dan kalau kalian bilang, Kamil mukanya bersih banget, pakai apa? Gak pakai apa? Pakai sabun dong. Ini gue pakai camouflage cream dari Crayola Dermacolor. Jadi di sini udah kayak mencangkup semuanya, ada warna. Ini sebenarnya hijau ya. Jadi gue nanti untuk yang merah-merah gue kasih hijau. Terus ada warna oranye di baliknya. Ini oranye. Ya kan gitu. Kita akan memakai yang berwarna hijau. Kita tap aja, kita dab gitu. Kalau misalnya kita oles-olesin, nanti dia jadinya malah bikin kelihatan jendolan-jendolan dari jerawat. Ini pakai beauty blender kayak udah nggak cuci. Oh, udah lama banget kayak gue cuci. Kita akan pakai warna orange untuk di bawahnya. Warna orange itu untuk nge-reduce dark circles under your eye. Terus biasanya sih gue pakai concealer. For the concealer I'm going to use Revlon Color Stay. Dan gue ini udah beli lama banget tapi dan dia sangat baik. Kita taruh di sini, kita tap aja. Kita tunggu sekitar 30 hari. 30 detik. Lalu kita akan tap. Nah, jadi dark circle-nya bakal dihilangkan. Kita dab ya, ingat jangan digeser. Jangan diserat-serat gitu. To the next step, kita akan memakai foundation by Bobbi Brown in shade natural 4. Kita ambil aja sedikit. Selanjutnya kita akan memakai sedikit highlight. Ini dari Wycon. Gue memakai karena saya gendut, jadi saya membutuhkan highlight. Sekarang kita akan blend this guy with my beauty blender. Lego. Kita harus ngedab produknya biar masuk, tapi nggak creasing in our face gitu, ngerti nggak kalian? Dan gue punya tekniknya. Satu, lo pake concealer yang terang di muka lo sampai ke ini hidung deh, kayak ke setengahnya dari hidung lo gitu, biar kelihatan kurus hidungnya, jadi kelihatan lebih mancung. Sekarang kita akan memakai konturnya with Tarte Contour Stick, I think. Dan Tarte itu gue cuma titik-titikin gini biar lebih gak lebay gitu loh. Tinggal sebentar titik-titikin juga di sini karena saya jenuh. Di situ pakai kuas yang tadi
kita akan ambil sedikit dan taruh di hidung. Dan kita taruh di sebelah sini biar lebih kurus lagi. Sekarang kita blending. We're going to blend. For setting our face to look so flawless like this, harusnya kita pakai translucent powder, tapi karena gue males beli lagi, jadi saya memakai teman baikku adalah bedak bayi. Dan ini bagus juga sih ya, mungkin gak setahan lama yang lo pikirin, tapi kan gue masih bayi, gak sih kalau bayi. Kita ambil dikit saja. We bake, namanya bake our face. Eyeshadow. Tapi sebelumnya kita akan memakai Bobbi Brown. Ini Longwear Cream Shadow. Lalu kita taruh di mata. Udah kita prime, langsung aja deh kita chops. Kita akan campur warna warna ini dan see that crease. Di situ kita taruh di tengahnya yang warna ini dan dia orange. Terus untuk di inner corner gue biasanya pakai yang ini, yang gold. Kita taruh di sini and the inner corner. Now we're going to brush off the baby powder. Dan kita akan gunakan masih brush yang sama tadi, tapi untuk men-shading our nose. Dan mungkin kalian bakal bilang, "Ih, Diana masih kecil pakai make up-nya lebay banget." Listen, ini make up buat kalau Amel lagi jalan atau lagi ada acara. See my nose right here. Biar semakin kecil, kita akan mengambil bedak. Terus kita taruh di situ. Kita sharpen this guy right here with this. Mix with this. By the way, muka gue yang sebelah sini tuh kayak tulang pipi udah kayak bagus gitu, tapi yang sebelah sini blur. Dan kalau kalian ingin terlihat kurus, bikin aja di sini. Untuk blush, I'm using Poppy Darsono color 4 apricot, 4 apricot. Dia kayak orangey gitu. Setelah warna orange, kasih warna pink dan warna pinknya bakal lebih pop. Ini warna pink dari Desert Powder Wycon atau kita bisa pakai dari Anna Sui. This color. Terus karena leher kita belum kita apa-apain, kita ambil sedikit. Untuk ini jepitan gue masih pakai yang shadow.
And for the mascara, I'm using Too Faced Better Than S Mascara. Ta-da! Ambil cotton bud, hilangkan. Tapi pelan-pelan ini. Untuk eyebrows, biasanya gue cuma pakai eyeshadow. Eyeshadow aja yang hitam yang senemunya gue. Makanya jadi jerawatan kan. Tapi biasanya gue pakai ini dia, Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade in Ash Brown. Dan ini bagus banget dan dia waterproof. Ini gue pakai tipis-tipis banget. Abis itu kalau lu merasa ketebelan, you brush it. It's easy, right? Ini Etude House gue. Gue biasanya pakai yang coklat abu-abu juga. Jadi, tuh kita brush it saja. Okay, udah hampir selesai. And yang terakhir for today's lips, we're going to use this Dolce K by Kylie Lip Kit. Dicampur sama LA Girl in color Fleur. Gue nyisain satu titik di tengah. Terus kita akan pakai Fleur di tengah. Look at that lips, oh my god. So pretty, right? And guys, this is the final look. Gak lebay banget kan? Dan kalau orang lihat langsung juga ya masih normal-normal aja gitu. Gue gak selebay itu kok. Ya pasti ini gue gak pakai makeup kayak gini untuk jalan biasa ke mall deket rumah, enggak. Gue jalan, ya gue kesini kayak misalnya ada dinner atau acara ulang tahun, syuting gue kayak gini. Gue masih umur 15 tahun dan kalian kalau misalnya masih kecil, please ikutin aja deh gaya. Apa ya, maksudnya masih sesuai umur lah sih. Yang pasti makasih banyak kayak yang sudah mau nonton makeup tutorial kalau misalnya ada acara. Yang pasti, if you like this video atau kalian pengen gue bikin video kayak gini lagi, thumbs up, terus comment down below. Dan sekarang saya ingin cap. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Selamat cari ikan tiba. Teman enggak? Gila ya. Saya yakin dia akan. Mau ngapain? Mau lempar duit. Lempar bunga.